Alright, what's up guys? Baik lagi dan aku di sini tentunya Krishna JZ Bung Ganda ya kan. Jadi di video kali ini aku tuh mainnya sama anak-anak Demigod guys ya, anak-anak Demigod ya kan. Jadi kalau kalian mau follow akun Instagram Demigod bisa, dan sekarang ini ada aku taruh linknya di deskripsi dan akun Instagramnya di sini cuy. Nah itulah yang aku timbulkan ya. Kalau kalian mau follow akun Instagram aku boleh juga. Ya ini akun Instagram aku gitu ya kan. Support lah 1K gitu ya kan. Masa subscriber doang yang udah nyampai 6K tapi follower masih 900-an anjas. Enggak apa guys ya. Guys kan cuy, ini kita turun di Brasilia. Jadi aku udah lama memang gak ada bikin konten tentang gameplay kayak gini, dan baru ini lagi aku buat gitu Bung Ganda ya. Seperti biasa lah ya kan. Kurang-kurangin kenok, kurang-kurangin beban. Yo fokus dulu. Ngabret nih. Mana nih cuy? Dapat XM ya, lumayan lah. Di belakang udah perang aja tuh. Kambing banget emang, perang-perang. Tok mana ya yang satu kali ya? Belakang guys. Sakit banget cok, sumpah. Ngebrai susah banget ya kan. Itu sih masih ada coy. Mana nih? Ya, di bawah itu nggak diripep apa ya? Kenapa udah kena kenapa di bawah? Gak diru fast ya? Atau udah mati apa? Buntiku di mana coy? Aku nggak tahu. Oh ini di buntiku di sini nih. Ya jadi kita udah dapetin 4 kill ya kan? Sulit game nih coy. Jadi nggak populer. Pikir orang. Ternyata teman aku coy. Makanya sepas tadi lo. Berarti di bawah ini masih ada orang lagi ya, karena tadi tuh masih kenok sih kalau nggak salah di bawahnya. Jadi aku bikin konten ini selingan aja lah guys ya, selingan. Nah benar. Selingan karena aku tuh mengisi jadwal-jadwal kosong di streaming gitu ya kan. Nah ada nih SG ini kayaknya tuh ya. Bukan SG, tenok dong kawan kita. Kok bisa nips andek nuk. Udah mati apa? Oh belum cok.
mana anda? Di gocek-gocek aku anjir. Support baru coy. Rasanya anjing. Wah, aku udah nge-knockin coy. Wah, ini sih enggak bisa diginiin. Tadi yang pakai baju ini lari kemana cuy ya? Udah ku HS loh padahal itu, sumpah dah. Ngebrai banget ya, sumpah. Nice, 50 coy. Peluru kita 50 anjir, banyak banget ya. Ini ngapa juga kita bawa? Sumpah dah. Yang gocek-gocek sih tadi mana ya? Berhasil lari ya dia. Gak kedengeran udah stepnya tadi coy. Sumpah ya. Widih meledak. Kebiasaan cuy. Ada line min yang kayak gitu ya kan. Jadi ini aku mainnya baru pakai headset lagi. Kemarin malam aku live streaming gameplay itu nggak pakai headset ya, jadi susah banget ya. Taruh aja udah kesini ya. Ada nih yang pakai mobil nih. Sini nggak lo, sini nggak lo. Turun deh coy, turun deh coy. Alah, nggak asik lari dia cuy, sumpah. Bergerak, didorong ombak. Jadi kalau aku ngecaster suara aku tuh agak cempreng gitu cuy. Dan kalau aku lagi gameplay kayak sekarang ini biasa aja loh, padahal kalau gameplay biasa kayak gini ya kan kayak berat gimana gitu bengganda. Pas kita phase 4 dapat 5 kill musuh, waduh sisa 14 orang lagi nih, nggak kerasa nih coy ya, 14 orang lagi gitu ya kan. Slurt, mana nih? Wah, aku nggak pegang granat, aku kira aku tadi pegang granat juga guys ya. Jadi aku pengen lempar granat sih sebenarnya tadi, malah pegang pilox gitu kan. Itu bagus Bung Ganda. Oh ini. Copot. Mampus anda. Enak palanya copot. Tanya jangan putar-putar terus pakai mobil kayak orang bodoh ya, kambing. Sumpah dah jadi toksik aku coy. Karena dia tadi tuh lari sana, lari sini gitu. Gue ya kan tembak aja udah. Enak juga gitu ya kan, headshotin pala orang, copotin palanya. Halo, guys. Ah, diambil udah, enggak jadilah. Kalau udah diambil ya udah gitu ya kan. Dan ini aku pakai SG double barrel yang gosong cuy ya, gosong nih sumpah tuh. Reload speednya bukan di road speednya sih, rate of fire-nya itu lambat ya kan, beda sama yang ada skinnya. Yang ada skinnya itu nambah rate of fire 2 yang baru. Zonanya agak jauh juga lah dari kita. Ada orang apa? Ada orang cuy. Terobos aja lah anjing. Ngomong-ngomong ya kan, bagus. Mana sih? Oh, di situ ya.
melupakan yang terjadi bersamamu. Kini jiwa mana situ dari mata hatiku, dan kurelakan pergi jika itu maumu. Mimpi besar kini berarti untuk dirimu. Rasanya anjing banget. Ngapain adik-adik ini? Sumpah dah. Wah, gluolnya diambilin coy, sumpah. Enggak bohong ya, gluolnya habis. Kita balas dengan keji juga coy. Gluolnya dihabisin, kita habisin balik ya gluolnya. Mana lagi nits? Hai, matuk ada sih, menghilang. Udahlah, teroboslah, zona masih jauh coy. Mana sih? Oh, di depan situ. Yalah, kita proper tarik mundur aja lah. Alah, paling terelim dia coy. Biarkanlah. Biarkanlah dia bebas kawan-kawan. Jangan kalian kejam buat begitu ya. Tunjukkanlah perikemanusiaan kalian sama orang yang satu itu. Padahal sebenarnya kalau dia di luar zona juga aku pengen ini sih, pengen kukil juga gitu kan. Tapi karena dia di dalam zona, ya udahlah. Biarkan aja lah kawan-kawan gue ya, ya kan. Mana lagi nih? Dan sekarang musuh sisa 10 orang. Apakah kita bisa membuhaikan di sini pun ganda? Dan ini kok aku taruh di mana tadi, bingung aku cuy ya. Udah lah, gak tau lah, gak usah dipikirin lah. Lemin gitu, bingganda. Kita terfokus aja gini, ngekill orang-orang yang tersisa ya. Nah bener no, di depan itu no. Biarin aja Duls, ya kan. Ini rame banget cuy dia. Ih, mana si doi? Sakit banget cuk, sumpah. Pakai speedy apa? Sakit banget coy. Aduh. Oh, langsung kena. Widih, ada yang pakai kar juga dari seberang. Banget cok, sumpah. Apa jawabanku guys? Stop dulu. Stop dulu. Sakit banget mengganda. Jangan begitu lah om, kita kan kawan. Canda lah ya, kita nggak ada kawan-kawannya di sini coy. Kayak apanya aku lihat musuh yang di belakang nih, susah banget cuy ya. Jadi musuhnya udah naik lagi tuh di sono. Ukur dulu baru lempar. Ini sakit. Sakit banget coy. Lari ke sini dulu lah ya kita ya. Sekarang gak ada lah kalau di making dia kasih tuh, sumpah sakit banget anjing. Medkit. Medkit kita habis.
mana rupanya aku nih? Mana ya biar bisa kesana ya? Pikir keras lah aku nih coy. Mati-mati dah nih. Sumpah lo adik-adik ini coy bikin kesel anjing. Apakah aku harus pakai peredam lagi ya? Kayaknya harus dah. Mati anda ya. Nabrak coy. Nabrak lah ya kan, nggak ada medkit lagi. Musuh adanya di atas. Iya, mati coy, sumpah. Ah, nggak berhasil buha ya sih ya. Kambing dah, tadi miss juga. Jadi nggak apa-apa lah guys ya. Jadi cukup segini aja dulu konten dari aku Chris AZZ. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channelku. Dan see you next time dari aku Chris AZZ. And bye bye Bung Ganda.